بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمرو رضي الله عنه dan diriwayatkan dari Ibnu Amr Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keriduan kepada keduanya. Qal, beliau berkata, ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki, yasta'dinun nabiyya, minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil jihad ma'ahu, untuk ngikut jihad bersama Nabi. Ada orang datang pengen ngikut perang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya, ini orang menggebu-gebu semangat jihadnya. Nabi tanya ke orang, ahayyun walidaka, apakah masih hidup dua orang tuamu? Faqala, maka lelaki itu menjawab, na'am, iya masih hidup. Qala, Nabi berkata, fafihima bajahin, maka pada keduanya lah engkau berjihad. Nabi ngelarang dia ngikut jihad karena Nabi tahu ini orang durhaka, mau gue menyanyi. Jangan segala lu ngikut jihad, lu mati jihad, lu durhaka sama orang tua, lu kagak jadi, lu mati sahih. Saking beratnya pasal durhaka sama orang tua. Jadi Nabi nanya kagak sembarang nanya, Nabi udah tahu ini orang interaksi sama babak emaknya gak baik. Oleh karenanya Nabi tanya, lu mau ngikut jihad, babaknya lu masih ada kan gak? Ada ya Rasulullah. Bapi hima bajahi, mendingan lu ngabdi sama babanya lu, di situ nilai jihad juga, ya. Ketimbang lu ngikut, lu hubungan lu sama orang tua masih jelek. Kagak jadi masuk surga, biar kata lu masih sahih. Mukharrajun fi sahihaini, hadis ini ditakhrij dalam kitab dua sahih, Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih lagi. Jadi ada amalan yang keutamaannya sama dengan jihad, yaitu bakti sama orang tua. Pandur, maka perhatikanlah oleh kaifa faddala birrul walidaini, bagaimana Allah Ta'ala mengutamakan birrul walidaini, perbuatan bakti sama orang tua, wa khidmatahuma, dan ngabdi kepada dua orang tua, alal jihadi, melebihi di atas jihad. Ada amalan yang lebih utama ketimbang ngikut perang bareng Nabi, yaitu bakti sama orang tua, ya. Jadi sesukses apapun kita yang sekarang ini, kita jangan merasa tinggi, ya, merasa sombong pada dua orang tua. Biar kata udah kerja, ya, namanya orang tua, namanya anak sama orang tua. Biar kata anak, rumahnya udah masing-masing, masih perlu sama orang tua. Datang ke rumah orang tua, ngeliat latarnya bala, sapuin. Melihat gombang anak kosong, isiin. Ini kagak mau orang tua, asal datang repotin mulu, nyak-nyak ada nasi apa gue mau minum. Nusahin orang tua. Ada telur-telur di kandung, ada cabai-cabai di kantongin, ya. Jangan berasa kita udah punya gaji sekian, jangan berasa kita udah punya kebun, udah punya kontrakan, ya, kita enggak perhatian lagi sama orang tua kita. Nauzubillah. Wa bi sahihaini, dan dalam kitab sahih, dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ala ketahuilah, unabbiukum, saya akan kabarkan kepada kalian,
bi akbaril kabair, di antara dosa besar yang paling besar. Dosa besar ada banyak, tapi di antara dosa-dosa besar itu ini dia nih yang paling gede, al isyraku billahi wa uququl walidain, yaitu syirik, menyekutukan Allah dan durhaka orang tua. Kata Imam Adz-Dzahabi mengomentari hadis ini, fanzur, perhatikanlah olehmu, kaifa qaranal isaa'ata ilaihima, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan isaa'ata ilaihima, berbuat buruk kepada kedua orang tua, wa adamal birri, dan tidak berbakti, wal ihsani, dan tidak berbuat ihsan, bil isyraq, Nabi gandengin sama nyebutin kepada Allah. Nabi nyebutin dosa nomor satu musyrik, nomor dua durhaka. Ini pangkat durhaka sama orang tua, dosanya Allah Nabi gandengin sama musyrik. Gak ada yang kayak apa itu, digandengin sama musyrik nomor satu nomor dua. Wa fi sahihaini, dan juga dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, Allah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, aqun, orang yang durhaka sama orang tuanya, wala mannanun, dan orang yang sering mungkit-mungkit pemberian dia sama orang. Mannan, tukang bangkit, ya, ngasih sesuatu dibangkit mau diungkat. Itu kata Nabi kagak masuk surga benar begitu. Wala mudminu khamrin, dan orang yang senantiasa mudminu khamrin, mengkonsumsi narkoba. Pokoknya kalau malam minggu kalau kagak mabuk, ya sakit ya. Itu mudminu khamrin, tukang nyekek botol. Wa anhu, dan diriwayatkan, wa anhu sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan dari Rasulullah bersabda, law alima Allahu syai'an, seandainya Allah menemukan syai'an, sesuatu, adna minal uffi, yang lebih rendah dari kata uff. Kemarin ada ayat Quran, ya, wala takullahuma uffin, janganlah kalian mengatakan kepada dua orang tua uff. Uff ini kalimatut tadajjur, satu ungkapan gerutu. Ah, itu namanya uff, kalimatut tadajjur. Uffin ismu fi'lin, uffin itu isim fi'il. Wala takullahuma uff, saya bosan, saya ogah, pokoknya kata-kata gerutu, kata-kata kesel, itu namanya uff. Seandainya Allah menemukan ada bentuk interaksi paling rendah dari kata uff buat orang tua, lanaha anhu, niscaya itu yang Allah larang, sekecil-kecilnya bentuk interaksi respon kita waktu disuruh sama orang tua yang paling rendah itu. Kalau ada lagi yang lebih rendah itu lagi Allah pengen, Allah larang. Falyamalil aqu ma syaa, maka hendaklah orang yang durhaka itu mengerjakan ma syaa, apa yang dia kehendaki. Pokoknya orang durhaka dia mau kerjain seterah dia dah. An ya'mala, untuk dia lakukan. Falayyan khulil jannata, sehingga dia enggak bakalan masuk surga. Wal ya'malil barru, dan hendaklah orang yang bakti sama orang tua melakukan masya'a, apa-apa yang dia kehendaki ayyamala, untuk dia perbuat. Falayyan khulannara, sehingga dia enggak masuk neraka.
Jadi bakti sama orang tua, ya, amalia yang menjadi aset seseorang meraih surganya Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-'aqqa li walidayhi. Allah laknat orang yang durhaka kepada dua orang tuanya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man sabbahu abahu. Allah laknat orang yang mencela bapaknya. Ya. La'anallahu man sabba ummahu. Allah juga melaknat orang yang mencela ibunya. Jadi banyak keberhasilan seseorang tertunda, banyak seseorang mendapat kegagalan dalam urusan karir, urusan masa depan dia, usaha dia, itu banyak disebabkan karena durhaka orang tua. Karena dia kagak dapat kereduan orang tua, dia hidupnya diliputi oleh laknat dari Allah. Na'udzubillah. Ada orang datang ke Sayyidina Ali radhiyallahu an, ya Amirul Mukminin, ajidu nafsi fi rizqi dhayqan. Saya ini usaha apa aja enggak maju-maju. Bukannya untung yang saya makan. Jangan kata untung, modal-modalnya ambles. Modal agama apa aja? Heh. Enggak ada keberhasilan dalam setiap apa yang saya usahakan. Kata Sayyidina Ali, la'allaka taktubu biqalamin ma'kul. Mungkin ente sering punya kebiasaan nulis pakai pulpen yang diikat. Kita kalau dagang jangan sering-sering, jangan kerjain. Punya pulpen tuh diikat, itu mewariskan fakir. Katanya orang, enggak ya Pak, ya Amirul Mukminin. La'allaka tamsutu bi mustin munkasira. Mungkin ente sering nyisir pakai sisir yang giginya udah ada yang patah. Wah, enggak, sisir saya bagus-bagus. Wala'allaka tamsi amama man huwa fawqaka sinna. Mungkin yang bikin seret rezeki ente, ente sering jalan duluan, lebih dulu dari orang yang lebih tua dari engkau. Enggak ya Amirul Mukminin, saya enggak pernah begitu. La'allaka tanamu ba'da subuh. Mungkin ente punya kebiasaan tidur habis subuh. Enggak, itu semua saya enggak lakuin. Yang terakhir Sayyidina Ali kata, la'allaka tatruku du'a li walidayhi. Mungkin ente enggak pernah doain orang tua ente. Ya Amirul Mukminin, orang tua saya udah meninggal udah lama. Lah kan udah meninggal. Yang namanya bakti sama orang tua, bukan orang tua masih ada doa. Orang tua udah meninggal, ente doain, ente ziarah kuburannya, ente sambung silaturahim saudara-saudaranya, kawan-kawan lamanya, jalanin wasiatnya. Itu bakti sama orang tua, udah meninggal masih ada. Dia kagak ngaji, gak tahu. Dia kata bakti sama orang tua masih hidup doang. Nah kalau itu emang kagak sih. Nah itu dia tuh yang jadi penyebab besar, yang menjadi ganjalan untuk ente terhalang dapat barokah hidup. Karena gak berarti sama orang tua. Na'udzubillah. Allah cabut barokah karena Allah laknat. Na'udzubillah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dhunubi, semua dosa yang mana aja, yu'akhirullahu minha masya'a, Allah tunda. Allah tunda sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Allah tunda azabnya. Semua dosa bisa Allah tunda azabnya sampai hari kiamat. Dia nyolong, dia berzina, dia narkoba,
boleh jadi dosanya Allah tunda, Allah kagak ganjar di dunia. Illa uquqal walidain, kecuali dosa durhaka orang tua. Kalau udah kesalahan kaitannya sama orang tua, kagak pengen nungguin mati, kagak pengen nungguin kiamat, diganjar dia lagi masih hidup. Fa innahu yu'ajjilu, sesungguhnya Allah Ta'ala segerakan, lisahibihi, bagi orang yang melakukan dosa durhaka orang tua, yakni al-uqubata, disegerakan siksanya fid dunia, di dunia, qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Ini kaitannya durhaka orang tua. Dalam hadis lain dua, ada dua dosa yang azabnya Allah kontanin, durhaka orang tua sama zolim. Tapi yang namanya durhaka orang tua udah pasti zolim. Jadi dia bubel. Udahnya durhaka, zolim. Bubel itu bubel. Makanya Allah kontanin. Qala ka'bul ahbar, wallahu a'lam bis-shawab.